Ya halo guys, balik lagi channel gue Chris, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan nge-react balik lagi ke NCT yang U. Karena kalian banyak banget nulis list lagu guys ya. Ini judulnya Without You guys, Without You. Nah kalau misalkan bicara tentang NCT U, ini siap-siap ya guys, kalian dengerin pakai headphone atau gak pakai speaker flat dan segala macam guys. Tapi yang pasti sebelum itu kita intro dulu. Plok. Oke, NCT U guys, Without You. Ini gue kalau NCT U, gue belajar jadi anak kuliah lagi guys. Karena sound-soundnya rusak-rusak banget guys. Gue bingung untuk deskripsinya kayak gimana guys. Karena nih, di luar ekspektasi gue, selama ini gue belajar biasanya gimana, ini kayak keluar jalur sendiri guys, dari metode-metode pembelajaran ya guys. Ya udah, ada suara harimau masukin, ada suara ini masukin, pokoknya yang kayak begitu-begitu lah guys. Jadi kita langsung react aja NCT U, Without You. Ceplok. Oh kan sound bass itu guys, distor sama gitar gitu kayak semacam distorsi, cuman dia kayaknya sample nih guys. Aku suka nih mixingan vokal di sini guys, Jaehyun. Oke, build up kemana kita? Riff-riff rock gitu guys, jem. Oi. Oke, mulai ada perintilan ngek di belakang sini guys. Nih, story gue ulang sini guys. Pas bagian tail ya. Wah, keren sih guys. Ini kayak band apa guys? We were in the Paris. Apa ya? Nama bandnya gue lupa. Ini modelnya kayak gini guys. Aduh, gue lupa tuh bandnya, keren juga tuh guys. Chainsmokers. Hampir kayak Chainsmokers ini guys. Ini kayak produsernya orang Eropa kayak gini guys. Tong Amerika ya. Keren itu boleh. Kan gila ya, transisi-transisinya ini guys. Wow, tuh. Bau gitu guys. Wah, itu dia. Wah, dapat lagu kayak Chainsmokers guys, keren guys. Refnya. Yes. Ayong, come on. Gua suka tuh ada di bagian di beat 2 bar keduanya. Taduk tuk tak. Drama di situ guys. Nih ya. Detailingnya biasa guys. Detailing NCT U tuh suka mantep guys. Oh, taduk tuk. Oke. Oke, nice. Gila, lu mengharapkan lagu normal di NCT U, kayaknya enggak bakalan dapat, guys. Ini lagunya sebenarnya standar guys. Chord progression tuh chord progression pop rock standar sebenarnya, guys. Cuman sound-nya kalian perhatiin di belakang ini semua, guys. Rusak, guys. Wow, dem. Wah, gila transisinya itu loh guys. Setiap 8 bar berubah di situ. Nih. Ah, itu gue suka tuh. Pemanisnya ya, tadi. Oh, vokalnya keren nih guys. Oh, tail emang bahaya sih. Tail bahaya guys. Gila, beatnya di halftime guys. Ini keren. Sesuai ekspektasi guys, gue puas banget nih. Beat drumnya tenang banget, sabar banget sih. Kalau misalkan gue yang produksiin lagu ini guys, kiki gue tambahin duk tak duk cik duk, cuma jadi kampungan, ide dia lebih mahal. Kita lanjutin lagi guys. Sederhana tuh kadang-kadang minimalis makin bagus guys. Oh, Jaehyun. Bentar lagi Jaehyun ya. Wah, transisi guys. Di sini tambah body lagi di sini. Body kayak body gitar sampelnya guys. Pang. Ini pas peralihan sini.
tambah bass gitu lagi guys. Nice, jadi ada rocknya dikit guys. I miss you, tuh nadanya bagus banget. Dia pilihnya bisa ke situ guys, keren. Oh nice. Oh kasih vibra. Na na na, oh nice nada. Boom. Gila gue enjoy nih sama lagu refnya guys ya, terutama refnya guys. Keren guys. Gila gue enjoy banget sama kick drumnya, perhatiin drum line-nya guys ya. Mungkin kalian gak terlalu peduli guys, lebih ke vokal. Tapi unsurnya tuh kayak berwarna dikasih kick seperti itu guys. Nih. Taduk, duk, duk. Ah disitu lagi tuh. Keren sih detailnya. Aduh kuping gue gila. Kuping gue bahagia banget guys. Nih pas masuk ke ref kedua. Nice banget ini mah. Nice banget guys. Itu kayak itu nambahin unsur British tuh gitarnya. Teng 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 di belakang situ guys. Wow, neo 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 gitu tuh. Kemana dia? Oke, drop. Ada gitarnya. Oke, ini makin rock, makin alternatif rock sih guys. Ah, keren. Oh sabi sih, ini sabi guys. Ini drumnya plugin guys ya, by the way. Ini banyak banget nih kayak kalau kalian ketemu di plugin kontak. Ini sound-sound bank kayak begini banyak guys. Sample deh, tapi ini naruhnya tempat. Mungkin didesain ulang sama dia. Wah oh, suara enak banget gitarnya. Oke okay. Yes. Doyong. Suara nganak keren banget dah. Yes, dikasih plate reverb vokalis si Doyong guys ya. Gila dikasih distorsi juga pas di belakang. Jadi itu ya bicara teknis guys ya, kayak di automation jadi ada kayak distorsi di blend gitu. Jadi suara aslinya mulai hilang, masuk distorsi vokal dikasih plate reverb. Pecah. Kasih delay. Cuman feedbacknya nggak banyak ya. Ini kuat banget refnya guys. Refnya kuat banget. Sidechain di mana-mana. Map, map, gitu. Keren sih. Yes, ke situ emang. Kan endingnya aja belum dikasih ampun guys. Masih ada sesuatu yang aneh tuh. Soundnya perhatiin guys. Tuh kayak beda chord gitu. Bandel amat ini. Aduh bandel amat guys. Ini kalau misalkan ngebahas masalah NCT guys ya. Keluarga NCT ya. NCT U, NCT Dream, NCT apa 127 sama Wavy itu udah pasti soundnya mereka nggak pernah main-main guys. Detailingnya, take vocalnya, studionya, kasih preampnya itu selalu gue excited banget guys. Karena ini nggak tahu deh guys, ini kan lebih ke sound designer menurut gue ya. Soalnya ini jatuhnya art, gue udah sempet bilang ini jatuhnya seni sih guys. Karena menggabung-gabungkan suara menjadi sesuatu hal yang baru, jadi sound yang beda, itu menurut gue ya itu seninya guys. Oke guys, sekian dulu, thank you udah rekomendasi ini yang judulnya Without You NCT 1 NCT U ya guys ya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment di video. Jangan lupa juga untuk taruh link-link lagi guys yang berhubungan dengan sound yang boom. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.